Dilansir koran viral dari Suara.com dengan judul Usai Kecelakaan Caca Sherly X Trio Macan Meninggal Dunia. Suara, tanggal 5 bulan 1 2021. Dilansir dari Suara.com, kabar duka datang dari grup musik Trio Macan. Mantan personelnya, Caca Sherly, baru saja meninggal dunia. Sebelumnya, Caca Sherly menjadi korban dalam kecelakaan yang terjadi di Tol Semarang, Solo, kilometer 438, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Senin tanggal 4 bulan 1 2021. Kabar duka itu diumumkan oleh Lia Ladista di akun Instagramnya @liatm pada hari Selasa tanggal 5 bulan 1 2021. Selamat jalan saudaraku, tulisnya sebagai kapten. Unggahan itu pun diiringi dengan foto Caca Sherly yang tengah tersenyum lebar. Tak menunggu lama, postingan itu langsung dibanjiri ucapan duka dari rekan sejagat selebritis tanah air. Mereka sangat terkejut mendengar kematian Caca Sherly. Ya Allah, temenan tah iki, komentar via Valen. Ya Allah, ini serius. Ya Allah, mbak, aku WhatsApp kamu gak dibaca-baca. Semoga husnul khotimah mbak Ca, aku gak nyangka mbak Ca, sambung Wika Salim. Ya Allah Caca, sambung Nita Talia. Sebelumnya, manajer Caca Sherly, Oki, membenarkan kalau Caca Sherly menjadi salah satu korban dalam kecelakaan tersebut. Namun Oki belum bisa mengungkap kondisi sang artis karena tengah dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat Caca Sherly dirawat. Belum update dari kepolisian berapa orang. Kondisi belum tahu penyebabnya kecelakaan. Kondisi sekarang juga gimana, karena kita belum nyampe di Semarang dari Jakarta, kata Oki saat dihubungi melalui sambungan telepon. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Suara.com.